السلام عليكم عليكم يا نور الله. Dapat saya jelaskan setelah saudara Stevie berhasil mendapatkan proyek-proyek pada Pemda Aceh dan PPKS adalah dari saudara Saiful. Selain memberikan proyek saudara Saiful, juga memindahkan perusahaan lain untuk Stevie berhasil dan memindahkan uang sendalu ke modal. Saudara Saiful sendiri semua teman saya bisa mendapatkan proyek-proyek yang diberikan oleh saudara Stevie berhasil karena kedekatannya dengan Gubernur Aceh, saudara Imwan Yusuf. Adapun proyek tersebut adalah proyek pengadaan PPKS dan Pemda Aceh. Persiapan maraton Aceh Maraton 2018 sampai kemudian ke-9 pada kendali yang saya peraturan 2018 itu ya ini ya tetap sudah pernah mengatakan seperti itu ya. Saya mengatakan Pak Pak Saiful dengan KSTB ini rekan bisnis orang ini dapat kue, gak tau lah saya gimana ya. Ini kan ada Pak Saiful dan KSTB, nanya aja kalau misalnya dapatnya saya gak tahu Pak. Nah ya ya, saya gak tahu Pak. Nah, saya tahu saya gini Pak, saya yang tahu tapi sama Pak Saiful memang bukan bisnis, memang sering ngomongin banyak Aceh itu pengen buat berbuat lebih banyak Pak, banyak rencananya gitu. Banyak rencananya, rencananya yang sudah tahu banyak rencananya ya. Tahu masalah kuenya saya tahu, masalah rencananya nggak tahu, saya nggak tahu, saya kan cuma dipakai perusahaan saya aja gitu. Sudah pernah kan di sini mendekati dengan Gubernur Aceh sebenarnya Pak Saiful ada. Ya saya nggak tahu kalau bilangnya dekat. Tapi sebenarnya dekat memang tahu. Pak Saiful, Pak Saiful bilangnya dekat sama Pak Rudi. Iya, kawan lama. Kawan lama. Ibu Saiful, Ibu Saiful dengan Pak Rudi? Kawan. Kawan juga. Yang ternyata kawan. Di dalam itu berapa orang kawan kawan Ibu Saiful mana mana ini di sini betul? Apa? Ada pernah nanti juga kalau Ibu Saiful ke Aceh itu atas perintah Pak Saiful. Pak Saiful dulu. Pak Saiful yang dulu. Kemudian pada saat saudara menerima uang, tadi kan ada 3 kali, ada 120, ada 400, kemudian ada 500 juta. Di pikiran saya kan saudara tidak asal langsung menerima uang dari Muyasir. Ya, saya berpikir mungkin saudara dulu berbincang-bincang dengan Muyasir sebelum menerima uang. Ada tidak? Saudara berbincang-bincang dengan Muyasir kemudian menanyakan ini uang apa? Yang benar, saudara. Ya, gitu ya, ambil. Di mana pertemuannya pertama? Maksudnya apa? Pertemuan pertama saudara dengan Miasir di mana? Oh, iya. Tadi bilang aja Miasir, saya nggak terima. Coba ya, saya ingatkan ya. Pertama, saudara di depan warung kopi dekat Smea Lampinang Tadu. Ingat, berapa lama saudara di situ dengan Muyasir? Tidak lama. Pada saat memberikan uang sebesar 430 juta itu Muyasir ngomong apa ke saudara? Tidak juga sih. Rasanya tidak masuk akal, saudara. Gitu, Pak. Kata apa? Muyasir bilang apa? Ya gitu, ya coba sih, boleh sih, saya sih. Bilang apa? Maksudnya, dia bilang itu, Pak. Bilang apa? Ya, makasih, gaji coba sih, boleh, saya kasih. Saya Muyasir. Ya. Anda Pak Diatur. Pada saat Muyasir mau memberikan uang ke saudara, Muyasir mau ngomong apa? Ini duit. Ini duit. Terus? Kasih ke Pak Saiful. Kasih ke Pak Saiful. Oke, ya. Jadi ngomongnya selalu begitu. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua di toko bangunan Asahra. Ya, di Sumiyan juga, Pak. Di Sumiyan juga, rumahnya. Ngomongnya? Itu juga, sama. Karena Pak Saiful komunikasi dari komunikasi. Saudara nggak tanya, ini uang dari mana? Oh, ya saya tahu, Pak. Saya kan Sumiyan juga ambil, Pak. Saya nggak menanyakan ke saudara bahwa uangnya itu dari mana? Pada saat saudara ketemu, jumpa dengan Muyasir, Muyasir ngomong enggak? Ini ada uang, ini dari si X. Oh, ada. Hah? Ada, Pak. Ada yang ngomong. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Yang ketiga juga begitu. Ya. Yang 500 juta. Sama. Sama. Saudara ini kan ganteng di sini orangnya. Pintar juga direktur. Asal menerima uang aja kayak
Ya, karena saya disuruh sama Pak Zaiful, Pak. Ya udah saya jalan itu. Disuruh ambil, ambil. Kasih Pak Zaiful. Benar-benar sudah disumpah ya? Iya, bersumpah saya, Pak. Betul, Pak. Oke. Setelah saudara memberikan uang atau menerima uang dari Bu Yasir, saudara pernah tidak menanyakan ke Teguh Sipul ini uang? Ada, saya tanya, ini banyak kali ini duit. Apa kamu urus? Itu dia bilang. Gimana? Apa kamu urus? Bila banyak duit. Apa bahasa Indonesianya? Itu apa? Saudara kan bahasa Aceh. Ini apa? Apa? Apa kamu urus? Apa kamu urus? Wah, mungkin apa? Mungkin ya, silakan lanjut. Oke, memang lokal Acehnya Aceh ya. Ya, rakyatku bang. Pelan-pelan. Supaya jelas, sekali lagi ya, supaya jelas ini. Gimana? Mau lagi? Kalau begini salah dulu ya, karena masalah ya. Ya, terlalu banyak makan itu. Itu mana? Cuman dengan saudara saksi ngambil uang tanpa ada mandat atau kebijakan dari mana Pak Bisar yang disampaikan tadi. Uang-uang itu yang terkumpul 3.228.900 itu diperuntukkan untuk siapa? Apakah untuk Pak Irwan Yusuf? Apakah untuk Henry Yusuf? Diperuntukkan untuk siapa? Misali? Kalau yang diperuntukkan untuk saudara Misali yang uang-uang 3.728.000 pada saat itu saudara, apakah dimintakan oleh pihak penyidik itu supaya diserahkan langsung atau menunggu proses lagi untuk saudara serahkan kepada ketiga? Uang kan karena saudara. Pertanyaan dari saudara jaksa penuntut umum tadi kan jelas bahwasanya apakah sudah ada pengembalian dari uang yang ini 3.728.900. Saudara jawab tadi pertanyaan kami pada waktu itu, kenapa penyidik tidak langsung mengambil dari tangan saksi yang 3.728.900.000 rupiah? Padahal bahwasanya ini saudara tidak berikan ke otoritas, saudara PNS. Kok kenapa? Kami mau pertanyakan di sini, yaitu ada dua. Pengakuan terhadap Pak Irwan Yusuf, pengakuan terhadap Henry Yusuf, dan pengakuan terhadap saudara saksi. Tiga pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan kami, kenapa saudara penyidik pada waktu itu tidak langsung melakukan proses penyitaan terhadap uang ini? Betul, itu pertanyaannya kepada penyidik dan kepada saksi. Kami minta kepada saksi, karena di sini ada perbandingan perlakuan terhadap Pak Irwan Yusuf, Pak Henry Yusuf, maupun terhadap saksi sendiri. Saya sudah dijawab 3 tahun. Belum dijawab ya, Bu Nia. Kami ini kepentingan pembelaan, seperti ini adalah masalah disparitas. Tadi sudah dijawab 3 tahun, Pak. Tidak tahu dengan apa. Untuk yang 3.728.900, sudah saudara kembalikan itu? Sudah dikembalikan itu? Iya, sudah. Kapan saudara kembalikan itu? Habis penyidikan. Setelah penyidikan? Iya. Nah, sehubungan dengan Henry Yusuf, kami berani beri kepada Mister. Apakah waktu Henry Yusuf menyerahkan kepada saudara saksi tabel proyek dari Kabupaten Bener Meriah itu sudah ada nama perusahaan atau tidak? Tidak. Tidak ada nama perusahaan. Pada waktu yang berusaha menyerahkan kepada saudara tabel proyek tersebut, apakah membawa nama dari Kalimantan Yusuf? Tidak. Apakah memprovokasi saudara agar supaya dimenangkan proyek itu? Tidak. Tidak. Apakah minta fee kepada saudara? Tidak. Tidak. Sekali lagi ke Irbian saya.
3.728 juta. Kalau saudara sudah mengaku di dalam beta ini, apa tindakan penyidik terhadap saudara ketika diperiksa saudara ada uang 3.728.900? Apa tindakan penyidik ketika mengetahui bahwa saudara PNS ada uang 3.728.900 di tangan saudara? Belum dijawab saudara. Gimana pertanyaannya? Sehubungan dengan 3.728.000.000 ketika sudah diketahui saksi ini PNS, ada uang kontra di tangan saksi. Dalam hal ini disimpan bank yang ada di situ. Ketika diketahui dan saudara mengakui ada jumlah uang segini, apa pengakuan penyidik terhadap saudara? Apakah tetap dilanjutkan sebagai saksi atau saudara ditetapkan sebagai tersangka? Gimana? Ini bisa menjawab? Ini di amanah ini
langkah saudara ini memang inisiatif saudara sendiri karena dari alasan takut ya. Amanah uang orang ya. Amanahnya siapa ini uang ini? Menjadi ya. Apakah saudara melakukan uang mekanisme yang ada untuk memasukkan uang ini ke misalnya deposito, kemudian masuk ke beli apa ya tadi di Aksa Mandiri dan sebagainya, saudara laporkan dan itu kerjanya? Dilaporkan dan sudah berkali-kali ditanyakan di dilaporkan kepada saudara Didali ya. Saya cuma Didali aja yang mulia cinta benar, dilaporkan kepada saudara enggak. Ini yang bersangkutan saudara gunakan untuk penerimaan uang dari saudara Teguh Saiful Bakri dengan ujian sebagai berikut. A. Nomor rekening Bank Mandiri sekian-sekian atas nama Dewa Yusuf jumlah 59. B. Rekening Bank Mandiri nomor rekeningnya atas nama Dewa Yusuf jumlah 24 juta, tanggal 9 Juni pukul 23 jam 20 23 dari pagi lebih 39. Jawabannya begini, dapat saya jelaskan bahwa setelah ada pengiriman ini, saya memberitahu ke saudara Dewa Yusuf bahwa saya menggunakan rekening yang bersangkutan untuk keperluan pribadi di Madinah. Kurang lebih 2 hari setelah pengiriman dilakukan. Namun saat itu saudara Dewa Yusuf merasa kesal, kenapa saya tidak bertanya dan tidak meminta izin. Ini jelas dan karena sudah tidak minta izin maka merasa sangat cocok ini, ya kan? Pak, sebenarnya saya ketakutan waktu itu penyidikan pertama kalau nggak salah. Saya takut saya akan kena masalah, jadi saya bilang saya sudah mengadukan. Tapi ternyata setelah melakukan panjang sampai hari ini, saya takut dalam keterangan saya yang saya melindungi diri saya jadi lain, bahkan saya malah BAP saya itu, Pak. Sebenarnya saya tidak pernah memberitahukan kepada beliau dan beliau baru tahu setelah KPK. Tapi saudara waktu itu betul menjawab seperti ini? Saya malah itu, Pak. Tapi betul saudara waktu itu menjawab seperti ini? Iya. Malah alasannya apa? Karena saya ketakutan, Pak. Saya pikir saya memang kenakan tahu. Ketakutannya kapan? Pada saat di sana, Pak. Pada saat di sana? Sama sekali saya nggak tahu kalau ternyata penansuran dana itu adalah satu tindak pelanggaran hukum. Sebenarnya saya mengatakan seperti itu kepada Pak Saiful dengan kode kalau saya sudah umroh sama Pak Yurani dan pinjaman itu jadi. Sebenarnya itu Pak kodenya. Ya. Saya nggak berani ngasih tahu kepada Pak. Jadi waktu itu ketakutan sehingga menjawab seperti ini itu maksudnya? Bukan, Pak. Gimana? Waktu itu saya jawab di KPK, saya takut Pak untuk bilang kalau saya tidak melaporkan ke Pak Yurani yang sebenarnya. Maka saya membuat laporan kalau saya sudah melaporkan. Tuh. Terus waktu sidang sebelumnya saudara beritahu seperti ini, saudara tahu juga sidang perkara yang lain? Kayaknya tidak dibahas, Pak. Waktu itu ada ditanyakan mengenai ini? Saya lupa, Pak. Lupa. Saudara bersama atau berikan keterangan kenapa tidak di saat sebelum saya? Sidang pra peradilan. Bukan, karena amati. Enggak, Pak, enggak dibahas. Tidak dibahas? Tidak dibahas, Pak. Seingat saya. Dengan kegiatan Aceh Marathon
Saudara jaksa penuntut umum menanyakan tentang BPKS, tentang diaspora. Pertanyaan saya. Izin ya Mas, mungkin mic-nya saya serahkan ke sana biar masuk ke ruang. Masih cukup suara saya? Terima kasih Bu. Terima kasih. Yang kami lanjutkan, saudara saksi, sehubungan dengan rekan saudara jaksa penuntut umum menanyakan tadi ada data kepala BPKS ada diaspora. Nah, apakah saudara saksi pernah bertemu dengan kepala BPKS dan diaspora? Pernah. Dalam pertemuan saudara saksi, apakah membawa-bawa pengaruh kekuasaan nama dari Pak Iwan Yusuf? Tergantung, Pak. Coba dijelaskan keperluan saksi ke sana, inisiasi dari pribadi atau inisiasi dari pelibat organisasi itu, atau ada pengaruh daripada beliau, mau pergi ke sana? Oh, tidak, Pak. Semuanya harus berpihak kita. Bagian dari itu. Apakah yang diusah pernah menemani saudara untuk pergi ke DPKS maupun diaspora? Tidak pernah, semuanya saya dengan Pak Fadli. Dengan Fadli. Sekali lagi pertanyaan yang terakhir yang ketiga saya tadi. Ketika berlangsungnya sebuah kegiatan saudara saksi untuk bertemu di DPKS, bertemu di Kedinduan atau siapa saja pejabat yang dimaksud dalam rangkaian untuk Aceh Maraton, apakah Pak Iwan Yusuf pada waktu itu membuat kata belajar atau menelpon sebelum saudara bertemu dengan orang-orang itu? Atau belum lakukan yang mendampingi saudara saksi atau mendahului? Tidak pernah, Pak. Cukup ya, Bu, ya. Tiga pertanyaan saja. Ya, cukup menurutnya. Saya cuma ini untuk menyebabkan pertanyaan. Ya, cuma dua. Saya langsung saja cukup poin. Kepuluh ketegasan. Tadi sudah sepanjang lebar saudara Fadli juga sudah menjelaskan bahwa yang menyetor uang yang dari Saiful itu adalah Fadli ke rekening yang saudara tuju. Maksudnya juga untuk saudara yang ingin saya tanyakan, saudara tahu sumber sebenarnya uang-uang yang ditransfer kepada saudara ini? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Terus pertanyaan satu lagi, di JAP Kutubat dan Kutub Amri juga ada ya. Pernah tidak saudari ditawarkan proyek oleh terdakwa? Tidak pernah. Tidak pernah. Maksudnya ditawarkan? Ya ditawarkan. Soalnya ada pengakuan dari Kutub Amri dalam keterangannya itu kan yang di screenshot juga itu ada, makanya saya untuk memastikan saya menanyakan nanti kepada saksinya ditawari bukan ditawarkan? Iya ditawarkan, ditawari ditawarkan. Yang 233 itu maksudnya adalah ya. Saya dan Fadli akan belajar untuk menjadikan proyek. Tapi guru tidak pernah? Tidak pernah menawarkan. Tidak pernah. Terima kasih. Jadi saudara ya, inisiatif saudara. Pertanyaan saya terakhir ini, apakah kewakilan saudara sedang wujud atau jawab moral saudara untuk memajukan wisata Aceh dan sebagainya? Saudara sampaikan kepada saudara terdakwa. Iya Pak, selalu. Dan kedua, apakah saudara terdakwa memberikan jalan keluar kepada saudara supaya saudara kewakilan saudara bisa terjawab dan terpenuhi? Karena ini tanggung jawab beliau, Pak. Dan di dalam anda kan ada bentuk ada Pak ada bentuknya apa saudara ini berupa solusi Pak dari setiap masalah. Sekarang kalau kamu mau kasih masalah apa saudara? Bukan, ini kan konteks masalahnya kan khawatiran saudara. Iya. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui saudara terdakwa ini memerintahkan saudara kerja sama saja dengan saya pun? Oh, jadi ini Pak, oke, saya nah, pertanyaan saya itu, saudara jawab. Untuk yang kasus menjalani negosiasi, saya tidak sempat membicarakan, saya sempat membicarakan lagi sama beliau, saya lupa.
Ini pertanyaan saya yang terakhir yang mulia. Apakah kewakilan saudara terhadap kemungkinan tidak bisa ditutupi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan itu saudara sampaikan kepada saudara terdakwa? Saya sampaikan. Apakah saudara ingat dengan baik-baik? Apakah saudara pernah diperintahkan untuk mencari uang untuk bisa melihat saudara saksi mencari uang dengan bekerjasama dengan siapapun atau bentuknya apapun kepada saudara sehingga pas kegiatan itu bisa berjalan yang saudara wajarkan? Tidak pernah diperintahkan, Pak. Ya, cukup ya. Dan saudara yang diberi petunjuk. Kenapa dia? Karena dia petunjuk ya. Buat resolusi, resolusi ada. Iya, resolusi saya Pak. Karena masuk 2 bulan ke pesan. Bukan Pak, karena saya memberikan solusi. Iya. Saya sampai hari ini berpikir bahwa
bersumpah saya tidak tahu seberapa dekat kata itu adalah panggilan Yusuf. Ini sudah ada kejadian ya, jangan buat masalah dengan Bu, saya bersumpah Bu, saya bersumpah dan saya sudah yakin sudah makan. Cuma saya yakinkan aja, ya. Iya. Kemudian ini, ya saudara Abi ya, ketika saudara memberikan apa sebenarnya? Ketika saudara mengambil uang dari Yasir ya, nah, itu yang mengambil saudara Saiful. Nah, tapi kondisinya saat itu, ketika saudara mengambil uang, apakah saudara yang berkomunikasi dengan Yasir atau sebelumnya Saiful yang merintahkan kepada saudara? Mas Saiful merintahkan saya, sebutannya di mana Yasir itu. Jadi Saiful, coba bagaimana Saiful bicara dengan saudara? Tinggal WA Yasir. Gimana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jadi bukan Yasir yang mau ketemu saudara? Enggak. Berapa kali? 3 kali ya? Jadi 3 kalinya kondisinya seperti itu? Iya. Gracias.
hanya saya hanya mau menanggapi satu soal saja dari terbang perdana tidak totalnya 29 juta ke Indonesia ya. Mengenai 29 juta ya, kenapa? Jadi mengirim ini saya Pak suatu saya dan saya tidak tahu berada nanti di itu saya menggunakan rekening darat Menteri Mawar gimana? Ya, dan saya tidak tahu berada dana 39 juta di rekening saya kapan saya tahu berkat OTT dan ketemu dengan saya pulari di Muji Kudur bulan Maret tidak di OTT ya. Saya sekarang yang masa keluar di bisa keluar di Sepul kenapa saya kabur tangkap di Sepul ada pokok apa jauhnya Pak. Hanya sedikit saja punya kok Pak 20 juta saya berkirim di rekening apa jadi tidak oleh TV kemudian urusannya ada hasilnya saya diperiksa oleh penyidik saya bilang rumahnya saya keluar tidak ada mengirim dana dan saya 25 juta oh bukan mah, kalau tidak 39 juta, dua kali bulan ke Mirna ini buktinya ada nih buktinya satu problema tapi pelengkapan keluarga juga yang ini ke HP jadi oleh Agus Prabi ya saya boleh oleh Martin Rafi ya dan kemudian yang mau kemarin juga tadi sebelumnya saya bilang sama pihak saya kembalikan ada prosedur pengembalian sebelum 30 hari ya pasti bulan yang berikut itu karena banyak liburan liburan lebaran maka masih bisa bekerja. Nah bulan yang kemudian 30 juta kamu sudah tahu kemudian dari penyidik 39 juta saya suruh kemudian juga 39 juta sama lagi. Jadi tanggapannya bagaimana pertama si kalau saya bahwa saya tidak tahu tidak tahu karena tetap dari rumah ini mau saya tahu ternyata ya kebetulan mengelola dana tersebut padahal kami juga mengelolanya sesuai dengan undang-undang tipikor dan undang-undang KPK sendiri. Ya, nanti ada waktu lagi untuk menerangkan ini itu jadi keterangannya bagaimana tadi? Memang tidak memberitahu Septi ya, betul berarti ya? Septi tidak memberitahu kalau rekening saudara dipakai untuk transfer mungkin tak punya ya, takut maksudnya ya, ada lagi yang mau ditanggapi? Kemudian beda pernikahan dari yang akan terjadi. Tentang saya pun tim saya katanya tidak bisa atau berarti saya pun pada saya pernah di tim saya tahun 2012 ketika saya kalah. Ya, di mana ya? Tengah saudara tetap atau gimana? Seperti Pak Bulu, karena yang tahu posisi hanya setelah saudara bisa sampai ternyata mengakui juga. Ya, terima kasih. Dan juga ke orang anak-anak saya juga. Ya, ada lagi. Mana lagi? Saya tidak pernah meminta agar menggunakan pakai-pakai tujuan saya. Walaupun ada beberapa orang yang merugi saya yang mau pulang-pulang. Ya, terima kasih. Tidak ada memang saudara ya, tidak merasa kalau saudara merintah atau menahan tidak ada ya. Walaupun ada lagi apa namanya kursus paket saya orang datang ke saya ngomong-ngomong belum saya kirim ke WDP saya foto saya kirim tapi dalam setiap rapi saya selalu mengatakan lakukan SKB ini saya punya banyak orang yang menunggu saya tidak